kalian butuh akun timbunan atau starter dengan diamond yang banyak ya, Rintana Gameshop V2 solusinya ya. Di sini ada bermacam-macam game ya, banyak banget. Kemudian gemnya juga banyak, harganya murah dan tentu saja aman coy. Linknya gue taruh deskripsi. Oke, balik ke One Piece Bounty Rush. Ya, kali ini gue akan main gameplay kayak kemarin ya. Kemarin atau tadi sih gue uploadnya, gue gak tahu. Pokoknya sekarang gantian gue pakai runner. Gue pakai runner, gak boleh ngehit, gak boleh pakai skill. Gue nanti bakal pakai Yamato sama Oden. Jadi ya, kita lihat sih. Apakah no hit no skill akan bekerja pakai runner? Kalau pakai divider kemarin agak susah ya. Kalau pakai divider kemarin agak susah, soalnya terlalu mengandalkan tim kayaknya. Kalau runner mungkin bisa selama tahu tempat kosong ya. No hit no skill, berarti gua nanti Oden juga nggak boleh jalan pakai hit ya. Asli apa aja, main nggak boleh ngehit, nggak boleh nyekil ya. Kalau nggak boleh nyekil mungkin masih masuk akal sih. Saya kan ngehit kan juga buat ngedev bendera. Gak boleh ngehit. Tambah suram coy. Iya, coba yuk. Oke, banyak knockback coy. Agak susah ini kayaknya. Gak boleh ngehit, gak boleh skill. Gak boleh ngehit, gak boleh skill. Ya. Oke, let's go. Aduh, tapi susah sih. Harus sembunyi-sembunyi coy cabut benderanya. Bakadumu. Pertama nyabut mana ya? Gue kalau nyabut tiga gak bisa. Nyabut tiga itu cepet-cepetan. Pasti gebuk-gebukan di tengah jalan. Gue cabutin aja lah. Cari yang aman dulu coy. Cari yang aman dulu coy. Ntar gue kesini muter ke atas gitu kali ya. Kalau sini kalah cepot sama Yamato musuh. Soalnya kan gua gebuk-gebukan nanti, gak boleh coy, gak boleh gebuk-gebukan. Oke, bentar kita analisa situasi, bendera mana yang bisa dicabut. Kita cari bendera yang ditinggalkan. Gak ada juga nih. Mata, mati. Oh itu tuh, A ditinggal. Hajar bos. Hajar bos, numpang lewat bos. Ya kalau runner pasti bisa no hit no skill karena dia cabut bendera ya, mungkin ngedev juga bisa. Cabut. Jangan bisa kan kalau runner, cuma mungkin nggak bisanya ya. Gila ini pakai apa ini, pakai Rebecca cuy, kampret nih orang. Loh, kehit bukan gua bang, gua nggak mencet bang, salah klik bang, nggak kena tapi hitnya ya, nggak apa-apa ya. Kepencet ini bang, maaf bang. Ya gak sengaja bang, maaf bang. Gak sengaja. Wah! Ayo dong, dev dong, gue mau cari bendera ini. Gila gak jaya ngedev lu. Gak sengaja gepuk bang. Gak kena kan tapi kan. Itu kepencet tadi, ini kepencet. Emang kena. Tuh! Wah, gua pengen banget ke counter. Enggak bang, gua no hit no skill bang. Iya, perfect dodge. Aduh, mental kampret. Makanan. Enggak ikutan, cari makanan dulu coy. Oh, atas kosong. Kita ke atas coy. Woi, gila nih orang. Ini orang datang-datang bokuwa Oden terus perasaan. Bang, ayo bang, cari bendera cepet bang. Wah, dikepukin. Ambil. Susah cuy. Gua gak gebuk susah. Cepat. Oke, mantap. Udah nyabut bendera coy. Kita kesini aja. Bisa loh no hit no skill pakai runner, maksud gue masih masuk akal daripada defender. Pakai defender susah sih. Aduh mampus. Aduh timpus kampret. Wah timpusnya ngerusak coy. Sekarang gue kena banit. Wah 5-0. Tapi masih masuk akal loh. Kalau pakai
pakai runner ya. Absurd. Tapi enggak apa-apa, masih agak seru ya daripada Kaido kemarin. Lu lihat gua cabutnya 6, coy. Tapi lebih seru apa daripada Kaido kemarin ya, kayaknya lebih seru pakai runner kalau no hero skill ya. Kalau pakai Kaido jadi samsak doang, cuy. Kalau pakai Kaido cuma jadi samsak, enggak bisa. Oke, lanjut yuk. Kita harus bisa, no hit no skill ya. Kalau kemarin Kaido gua udah pernah menang paling enggak 2 kali ya, lumayan lah menang 2 kali. Runner ini belum kelihatan ini kemenangannya ya. Runner belum kelihatan kemenangannya, no hit no skill. Ila ini tadi lo yang pakai Rebecca kurang ajar, coy. Ya tapi enggak apa-apa sih. Kalau emang baru reset itu emang mungkin orang-orang pengen coba-coba ya, pengen main santai. Tapi ketika udah mau gajian atau mungkin udah masuk ke minggu kedua, itu udah pada serius mainnya. Udah gak nyoba-nyoba. Ini bahasa juga nyoba. Kampret, ada Kaido. Ini gimana coy nyabutnya ada Kaido, coy. Waduh, susah ini. Nyabutnya ada Kaido susah, coy. Bisa yuk, bisa. Mana nih tukang mentalin, mana ini? Oh, gak ada tukang mentalin, cuy. Aman, cuy, gak ada tukang mentalin. Ini mau jadi naga apa itunya? Oke, mau jadi naga, cuy. Oke, isi, coy, isi. Aduh, gua tapi nyabut mana itu dijaga semua, gak bisa. Bang, ada tembok, bang. Lu ngapain kepukin gua dari sana? Halo, bang. Gila, kita terpisah pakai pintu ya. Terpisah ruang dan pintu, coy. Terpisah ruang dan pintu. Ya, bapak dan anak terpisahkan dengan pintu, coy. Cepet bendera. Aduh, gak pas perfect dodge-nya. Aduh, matiin dong. Aduh, maaf. Susah, cuy. Ini yang jaga terlalu mepet. Gak bisa kalau gak dihit. Cepet. Oke, mantap. Dapet, cuy. Maaf, cuy. Gua dapet. Aduh, Akainu. Kena setun. Kapret. Kena setun. Kurang ajar. Ayo cari bendera, susah coy. Ini tuh terlalu mepet. Jadi temen-temennya bantuinnya gampang. Aduh, bang. Gampang, gua gak nih, bang. Santai, bang. Gua gak nih. Oke, perfect dodge. Bang, dari luar, bang, harusnya, bang. Ngapain dari dalam semua? Oke, aman. Gila, coy. Gila, Oden gua luar biasa. Oke, perfect dodge. Aman, perfect dodge. Waduh, mati endingnya. Bisa gak 5 bendera? Bisa juga jadi 5 bendera. 5 bendera. No Hitoski 5 bendera, coy. Gila. Runner sejati ya. Runner sejati tidak perlu pakai skill, tidak perlu gebuk ya. Bisa loh. Gila, 5 bendera, cuy. Soalnya map ini tuh terlalu pendek. Jadi orang-orang buat bantuin tuh cepet, buat bantuin temen-temennya. Aduh, suram. Ayo lanjut yuk. Main, tapi emang lebih masuk akal sih kalau pakai runner ya daripada defender. Defender cuma jadi samsak. Kita lengah dikit aja udah gak bisa cancel musuh cabut bendera ya. Soalnya kan paling gak harus ngehit buat ngecancel. Kalau runner kan paling gak, oh ada tempat kosong, saatnya kita cabut. Kayak gitu doang sih kalau runner, coy. Oke, kita lanjut. Semoga masih bisa menang. Runner no hit no skill ya, no hit no skill, coy. Ya kalian mungkin bisa mencoba men-challenge diri kalian. Kalau attacker apa ya, attacker ya?
attacker tuh mentok paling nggak boleh pakai skill. Soalnya attacker itu nggak bisa ngedev ya kan, karena nggak bisa ngisi gauk. Dan dia nggak bisa cabut bendera karena kelamaan cabut benderanya. Kalau attacker paling challenge-nya ya no skill. Atau mungkin nggak pakai itu, nggak pakai hit biasa ya. Jadi dia attack-nya cuma pakai skill doang, itu malah lebih susah. Karena dia harus ngandelin, bener-bener ngandelin skill-nya ya. Mungkin bisa sih kalau pakai Roger ya. Nggak usah gebuk ya, skill-skill doang pakai Roger. Bang, cabut tengah bang, gua nggak bisa bang. Aduh mampus, malah gua yang suruh tengah. Gak kuat coy! Gak ada yang di atas loh, orang-orang gimana kan? Harusnya kan atas satu ya harusnya. Malah turun semua. Aduh nyabunya gimana ya? Cabut bendera. Aduh pon. Oke, kecabut. Gini amat. Iya cuy, gua gak boleh membalas pukulan musuh cuy. Tidak baik cuy. Tidak baik membalas pukulan musuh ya. Kita pasrah aja. Kita pasrah aja. Wah, apa itu? Gua cabut. Gua tetap kaunda. Bang, ajar bang. Ya gua cuma bisa ngedodge. Ini gimana keluarinnya? Bang, ajar bang. Nah, ajar. Ajar bang. Set. Kampret nih orang. Kok ngelag mungkin? Kosong. Lamaan lu, gua yang terbawa aja. Lamaan. Oke, Dovi aman, gak bisa cancel. Tidak mempan bos. Mampus kalah dong Rogernya. Kabur. Pusing. Makanan. Aduh. Tidak, dianiaya coy. Mentang-mentang gua gak boleh ngelih, dianiaya. Susah amat dah lolosnya. Oke mantap, ambil penderabang. Gila, tim gua jago-jago coy. Tapi kalau runner emang mengerikan sih, walaupun no hit no skill ya. Karena kemampuan cabut bendiranya. Ambil bang, makanan, mantap bang. Oke, yang C keambil. Gak jadi keambil. Oke, mantap. Atas nge-kill. Jadi tinggal bawah ini. Cepet coy. Paling nggak kita berkontribusi ya di timnya. Oke, 4-1 harusnya udah aman dari sebelum ini. Harusnya udah aman. Waduh, kambing. Udah nggak aman. Aman! Ini selalu menang loh. Pakai runner masih masuk akal berarti ya. No hit, no skill. Kalau pakai defender bisa. Yuk, kita live yuk. Makasih ya udah bikin menang ya. Pakai runner masih masuk akal coy. No hit no skill. Ngapain gua pencet replay coba. Ayo lanjut next match coy. Masih panjang. Oke, naik lagi ya. Jangan naik ini terus bang, kalah dong. Soalnya gua pengen menikmati ya di S plus sebelum naik. Yuk kita lanjut lagi. Ada. Wah gila cuy, rank 10 cuy, gigi nih orang. Niat ngepus ya. Kalau nggak salah rank 10 itu berapa? Cukup banyak loh rank 10 itu. Ngeri cuy, kalau orang udah niat ngepus ngeri ya. Kalau gua emang cuma cari pialanya doang ya. Gua nggak peduli rank berapa. Yang penting dapat piala cuy. Kan asik kan kalau ada hiasan pialanya tiap main. Wah ada hiasan pialanya, mantep cuy. Oke, kita lanjutkan. Apa ya nyusahin? Gak ada kayaknya. Kalau gak ada Kaido sih gak terlalu nyusahin coy. Ada Kaido, nyusahin. Oke, kita lanjut coy.
Ayo let's do this, kita harus menang kawan-kawan. Gila runnernya gua doang runnernya. Runnernya gua doang coy. Bisa gak di runner gua doang? Oke, ayo. Wah, lawan bocil loh. Gua rekor kemarin ketemu bocil dibully coy. Ayo cepet-cepet lari yuk, ayo cepet-cepet lari yuk, ayo. Terus gua harus nurut gitu dikepukin si bocil ini. Kampret sih, gua gak bisa ngapa-ngapain. Wah ada Roger pula. Gak bisa tuh. Gak bisa, ada Roger. Mampus, dapet. Aduh, gak jadi dapet. Aduh, teknik gua kurang sih. Sini, kita pancing. Teknik gua kurang. Gak bisa. Tekniknya kurang sih, teknik membalikkan fakta ya. Waduh, di kamu saring mati. Kepencet. Balik lagi start ke sini. Sorry. Ya kursor gua kepencet, mohon maaf. Oke, Daya, gua tadi balik ke start ya. Wah, kena grab dong. Gua baru tahu sih, screen-nya kena grab. Wah, mampus lu, disembur. Ajar bang, jangan sampai dapat bendera bang. Aduh, wah ini kamu sarin. Aduh, ada lo pula di sini. Ajar bos. Bang, lu aja bang yang ajar bang. Lu yang dapat bendera. Dapet coy. Ayo bang, cabut bang, 5-0 bang, bisa bang. Aduh mati dong yang sana. Dia takut sih, dia takut gua cancel. Wah hilang car gua. Ada suruh. Car gua hilang dong. Aduh suram. Undure. Yuk las ya. Kita las coy. Aduh susah ya. Tadi kepencet coy. Kayaknya emang udah lapar kayaknya. Gue soalnya rekornya itu habis live penentuan top 100. Gue record ini. Jadi mungkin ya unsur kelaparan coy. Mohon maaf ya. Ayo las yuk, las. Semoga ini menang. Oke, waduh ada Kaido dong. Bisa gak ya ada Kaido ya? Semoga bisa lah ya. Gila, total power-nya kecil banget sih total power. Oh, masih banyak yang level 80 kayaknya. Let's do this. Semoga tidak mati. Susah serius. No hit no skill itu apa. Tapi kalau Yamato masih mending sih ya. Dia ada red damage so. Oh, kalau Oden ngandelin apa? Gamusan. Lah, mana timnya?
Iga kena i. Kozuki no kame ni boku wa tatakau da. Kasihan sih Kaido-nya gak dikasih cabut bendera apa? Gak dikasih ngisi bendera tuh. Padahal Kaido itu ngisi bendera biar nambah death. Oke, mati satu. Aduh. Bakal ngapa-ngapain lu pada? Masih disenggol, coy. Ayo bang, cabut bendera bang. Aduh aja. Aduh, ini tuh makanan tuh. Ambil tuh. Ambil tuh makanan tuh. Wah, Kaidonya gak mau mati. Wah, koi-koi kabur. Gua mati nih. Gak bisa sih, gua kesetrum ini. Gak bisa. Kesetrum gua, kalau kesetrum cancel coy, nyabut benderanya. Aduh. Oh, emang kampret ini pedang masa lalu ya. Rasanya ingin sekali menggebu. Ya pasti ke cancel ya, karena kesetrum. Kampret. Ayo pocil, cabut bendera cil. Susah sih kalau tinggal satu bendera susah. Ya ini pertarungan bocil. Ayo nonton bocil gelut. Kalah dia coy. Iya. Ayo cil, semangat lu kabur satunya woy. Jangan kabur woy. Woy jangan kabur woy. Lihat bocil gelut coy. Lihat bocil gelut. Woy sini mana bocil tadi. Hajar bos. Seru. Lihat bocil gelut seru coy. Aduh gua sekarat. Cabut bendera aja dah. Dia juga sekarat soalnya coy. Udah gak bisa lihat bocil gelut. Ah mati bocilnya. Gua lupa gak ngecot. Bagus Akainu, mantap. Dev. Mampus lu. Aduh. Aman. Berarti masih masuk akal ya kalau pakai runner ya. Kalau pakai defender gak masuk akal. Kalau pakai defender gak masuk akal. No hit, no skill. Kalau pakai runner masih bisa kalau pakai runner. Lihat skor gua kecil terus dari tadi. Oke masih di S plus ya nggak apa-apalah santai aja. Baru reset soalnya. Oke itu aja mungkin video gua kali ini ya. Kalian ada saran apa untuk attacker? Gua nggak tahu sih kayaknya attacker tuh lebih seru no basic attack ya atau no hit. Jadi attacker nanti cuma boleh nyekil doang, nggak boleh pakai hit biasa. Jadinya dia nanti nyerangnya bakal ya nunggu momentum doang coy. Apakah kalian setuju atau ada saran lain komen aja di bawah. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe bro, akan semakin smart di video. Sampai ketemu di next video. Lumayan seru runner no hit no skill ya. Tapi sayang banget cuy kontennya Yamato gak bisa dipakai.